Selamat pagi, saudara-saudara. Pagi ini saya menikmati sarapan sepiring nasi lengko. Nasi khas masyarakat Cirebon. Terdiri dari nasi putih, tahu goreng, tempe goreng, toge, dan mentimun. Lalu kemudian ditata dan disiram dengan bumbu kuah kacang, lalu kemudian diberi kecap manis kental dan sedikit kucai untuk memberi aroma. Cara makan nasi lengko diaduk secara merata, lalu baru setelah itu bisa kita nikmati. Setelah lewat sepiring nasi lengko yang saya nikmati, ada berjuta cinta yang menyapa. Cinta Tuhan yang memelihara, cinta sesama ciptaan yang mau berkorban demi untuk memberi kehidupan, dan cinta sesama yang membuat semuanya menjadi tersedia. Lewat sepiring nasi lengko, saya menyambut hari baru sebagai sebuah kesempatan untuk menghadirkan karya yang bermakna. Tuhan memberkati.